Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fathurrahman di channel FPF Tutorial. Oke, kali ini saya akan bahas mengenai aplikasi alternatif pengganti WhatsApp ya. Jadi sekarang ini orang berbondong-bondong pada pindah aplikasi ya, dari WhatsApp ke aplikasi lain seperti Telegram, BIP, dan aplikasi yang akan saya bahas ini yaitu aplikasi Signal. Oke, kita langsung saja ke Play Store. Nah, kita cari aplikasi namanya Signal. Nah, ini aplikasinya seperti ini ya. Nah, lambangnya seperti lingkaran, terus ada menonjol mirip-mirip seperti WhatsApp ya. Nah, mirip-mirip, cuma kalau WhatsApp kan di tengahnya ada logo. Nah, ini sih nggak ada logo, polos gitu tengahnya. Oke, langsung saja kalian download aplikasi ini. Kebetulan saya sudah download, tinggal saya buka aja aplikasi ini ya. Jadi untuk masuk ke aplikasi ini sangat mudah, tinggal kalian masukkan nomor HP, kemudian menunggu kode verifikasi. Nah, nanti masukkan kode verifikasi tersebut, maka secara otomatis akan aktif ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Dan disini juga bisa kita membuat grup ya. Kita tinggal pilih aja. Nah, tinggal masukkan aja. Kita bikin grup seperti di WhatsApp ya. Nah, disini juga untuk kirim pesan atau apa, tinggal klik yang seperti abang pensil ini ya. Nah, seperti itu. Nah, kita mau foto juga bisa. Terus settingannya ada di mana? Nah, ini ada di titik 3 kanan atas ya. Nah, ini ada pengaturan di sini. Kalian bisa memasukkan foto di sini ya, nama dan lain-lain ya. Terus kelebihan aplikasi ini juga dalam penampilan atau tema ya. Ini bisa tema gelap juga gitu secara otomatis ya. Nah, ini terang dan tema gelap seperti ini. Jadi bisa tema gelap juga. Terus untuk bahasa juga bisa kalian ganti sini, mau pilih bahasa apa silahkan. Nah, ada semua di sini. Saya pilih bahasa Indonesia aja. Oke, itu ya dalam proses pengaturan. Terus kita untuk SMS bisa diaktifkan ya, sebagai aplikasi ini misalkan klik. Nah, kita bisa gunakan aplikasi ini untuk SMS seperti itu. Terus untuk privasi layar terkunci juga bisa nih kalian checklist gitu, untuk tinggal checklist aja. Terus keamanan layar juga bisa kalian pakai sini. Nah, bisa diaktifkan gitu. Nah, terus lain-lainnya ada sini semua ya, indikator pengetikan. Terus bisa tahu penggunaan yang diblokir ya. Terus izinkan dari semua orang, tinggal checklist saja. Nah, ini tinggal diatur aja pengaturannya seperti itu. Nah, pin juga kalian bisa masukkan pin di sini. Tinggal minimal 4 digit ya, masukkan pin. Nah, nanti otomatis akan terkunci untuk aplikasi. Terus di obrolan media, nah kalian tinggal atur sini untuk pencadangan, proses pengiriman, ukuran huruf dan lain-lain, lengkap di obrolan media sini. Terus untuk penyimpanan juga kita bisa klik ya. Nah, sini kalau penuh tinggal di clear message history ya. Nah, terus untuk lanjutan, nah ini tinggal dicek saja. Nah, kalau mau menghapus akun ini tinggal hapus akun seperti itu. Nah, ini aplikasi ini dalam proses pengembangan ya, maka di bawah ada berdonasi ke Signal. Jadi masih dalam proses tahap pengembangan. Oke, itu aja aplikasi alternatif, yaitu aplikasi Signal. Semoga tutorial ini bermanfaat dan kalian bisa mencoba aplikasi ini. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.